Assalamualaikum semua teman-teman. Selamat pagi semuanya. Good morning. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Saya akan pergi ke Makau teman-teman. Akan pergi tur menjadi turis di Makau selama satu hari. Aku pergi sendirian teman-teman. Semoga Allah selalu menyertainya dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik ya, yang ada di sana. Ini aku mau naik ferry teman-teman. Jadi aku dari Sentral ya, dari Sungwan MTR Station langsung ke Suntak Center ya, naik ke atas. Ini ada tiket, tempat pembelian tiket ke Makau teman-teman. Kita tinggal pilih ya, mau kelas ekonomi 1, ekonomi 2, atau mau kelas itu ya, bisnis ya, 1, 2, atau mau kelas ekonomi. Ngareni mau jam berapa gitu? Nah, kalau jam 8, jam 8, oke ya. Sampai ketemu ini, nanti di Makau ya. Mau itu ya, mau ke Makau tapi nggak tahu jamnya berapa ya. Seharusnya sebelum membeli tiket harus direncanakan dulu kan, mau berangkat jam berapa ya. Di situ booking kan bisa ya, bilang sama pegawainya mau beli yang jam berapa, atau beli yang single, atau yang pulang pergi ya. Kalau pulang asal biasanya low di pulang pergi low. Nah ini alhamdulillah sudah mau naik ke ferry teman-teman, dan ini naik ferry tur Gojek. Itu perjalanannya sekitar 1 jam lah kurang lebih ya, dari Hongkong ke Makau. Ikuti terus ya teman-teman perjalanannya. Terima kasih. Alhamdulillah di Makau sekarang sudah aman ya, sudah bebas 100% ya, cukup vaksin 3 kali dan juga membawa dokumen, dan juga itu ya pakai mask itu sudah cukup di sana. Sudah nggak usah pakai aplikasi Lab Home Safe di Hong, kalau di Hong Kong ya, kalau di sana aplikasi kesehatan Makau ya, itu enggak, sudah nggak ditanyakan lagi, atau tes rapid antigen itu sudah enggak lagi teman-teman, sudah bebas alhamdulillah ya, ikuti terus perjalanannya ya teman-teman. Terima kasih. Yuk kita melihat di Makau ada apa saja ya. Insya Allah perjalananku aku akan pergi ke gereja tua atau Tai Sampan, atau dan pergi ke Grand Lisboa, dan juga akan pergi ke Taipa, ke Pulauan Village, dan juga ke Hatsa Beach atau Hatsa One. Semoga perjalanannya lancar, tidak ada halangan apapun. Dan semua aku hari ini mau keliling Makau sendirian teman-teman. Ya Allah menyertaiku lah, aku percaya segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan. Semoga kita menjadi terang dan membawa perbaikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, 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 amin. Yuk teman-teman ikuti perjalananku. Terima kasih. Bye bye. Come on then.
Vessel evacuation and how to use the life jackets located under your seat in the event of an emergency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semua, semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman semua berada. Di video kali ini saya akan share tentang liburan atau cutking atau ngocok visa ya ke Makau atau menjadi turis di Makau. Ini alhamdulillah sekarang sudah aman, lancar guys. Nggak ribet lagi ya, udah kembali seperti semula, cuma pakai masker dan sudah vaksin 3 kali, sudah aman teman-teman. Oh ya, saya itu liburan ke Makau itu pada tanggal 5 Februari 2023. Semuanya lancar ya, nggak perlu mendownload aplikasi kesehatan Makau seperti di Hong Kong Live Home Safe, dan tidak perlu tes rapid antigen. Cuma membawa dokumen lengkap ya teman-teman, seperti paspor, KTP, kontrak kerja. Nah, ini suasana di Makau teman-teman di hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Oh ya, hari ini kebetulan hari Valentine ya, tapi ini dekorasinya masih dekorasi Chinese New Year 2023. Nah, ini saya berada di San Malo teman-teman. Ini di San Malo ya, kalau teman-teman mau ke sini ya, ini kalau mau menuju ke Grand Les 2 juga sudah dekat ya, atau mau menuju ke
Pantai Sampan ya, atau Gereja Tua itu juga sudah dekat dari sini ya, tinggal jalan kaki teman-teman. Karena rencanaku nanti saya akan menuju ke Poloan Village ya, dan juga mau ke Hajsawan, laut perbatasan perbatasan Makau Cina teman-teman. Jadi aku pergi sendirian teman-teman. Jadi aku memastikan supaya jangan kesorean gitu ya, jangan terlalu sore gitu pulangnya ke Hong Kong. Dan aku selalu berdoa semoga Allah selalu menyertaiku. Nah, ini di Poloan Village teman-teman. Ini ada memori yang sangat berkesan ya di Poloan Village ini. Di Makau ada desa Poloan gitu ya. Ini sangat indah teman-teman. Udaranya masih asri, ini ada lautan gitu ya. Sangat indah. Tempat ini luar biasa. Nah, ini jembatan, melewati jembatan ya, dari Makau ke Taipa ya, kalau mau ke Poloan Village teman-teman, atau kalau mau ke Sawan. Hari ini aku alhamdulillah Allah mengizinkan, Tuhan yang Maha Esa mengizinkan aku keliling Makau teman-teman. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menyertai kita semua teman-teman ya, sehingga apa yang dikerjakan ya mendatangkan kebaikan. Apa yang kita kerjakan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah ya semua, dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik ya, dimanapun kita berada. Saya percaya ini teman-teman. Jadi aku pergi sendirian pun gak takut ya. Yang penting itu yang tahu jalan teman-teman. Terus harus ekstra hati-hati ya, karena ini kan di negeri orang ya. Aku lagi menjadi turis di Makau.